Langsung mulai Kompas Petang. Puncak arus mudik 4 hari jelang Lebaran, kendaraan padati ruas Tol Merak, Provinsi Banten. Terpantau kemacetan mengular hingga 6,5 km dari gerbang Tol Merak menuju pelabuhan. Kemacetan di gerbang tol terjadi salah satunya karena banyak pemudik yang membeli tiket penyeberangan pelabuhan Merak. Saat ini, mayoritas plat nomor kendaraan terpantau berasal dari wilayah Jabodetabek yang didominasi kendaraan pribadi roda 4.